استغفر <تصفح> الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واعطب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله وازواجه وذريته اجمعين واهل بيت الكرام خصوصا الى شيخنا سي محمد سمن بن عبد الكريم السمن المدني ثم سلطان اولياء شيخ عبد القدير الجيلاني وإلى العالم العلماء العالم لا شيخنا سيد محمد أرشد بن عبد الله قلم بين البنجري ثم إلى شيخنا سيد محمد زين العلم قلم بين البنجري وإلى العالم العلم العالم لا شيخنا سيد محمد كشفر النور بن البنجري ثم إلى شيخنا سيد محمد شروان عبد المغيل وإلى العالم العلماء العرب إلى شيخنا

والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وبالخصوص الى رحمه الله حج عبد الرحمن من حج محمد علي ولقاء الحاجات الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وكرّم وسلم اجمعين اما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وهو اصدق القائلين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Inna shani'aka huwal abtar Sadaqallahu al Wa sadaqa rasuluhu Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Pertama-tama Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana berkat limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dan bertatap muka, yakni dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini adalah merupakan salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari atau dituntut bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan Salawat dan salam Tak lupa pula marilah kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat karabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang telah lewat di dalam pembelajaran masalah ilmu tauhid ini kita membicarakan di antaranya adalah tentang lapas makna daripada la ilaha illallah yang mana di dalam kalimat La ilaha illallah kemarin Allah Allah Sudah, sudah kita, sampaikan kita sampaikan Yang mana arti la itu adalah Merupakan kalimat napi Artinya meniadakan Ilaha kalimah Menapikan Artinya yang ditiadakan Kemudian yaitu Tiap-tiap hakikat Ketuhanan yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sebenarnya Itu pengertian ilaha sedangkan illa kalimah isbat yang artinya adalah menetapkan yang ditetapkan siapa yakni Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi Allah kalimat Allah Allahu merupakan sebuah kalimat musbat yang artinya adalah yang ditetapkan yaitu hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita ajawazal Kadang ada lagi tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak bermunculan baik, baik itu yang mengaku, mengaku nabi, mengaku jibril dan sebagainya. Nah, untuk itu marilah kita tanamkan sebenarnya dengan sebenar-benarnya untuk mempelajari dan memperdalam masalah ilmu tauhid atau masalah ilmu ketuhanan. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita akan membicarakan masalah bahagian pembahagian mungkin, yang artinya adalah sebuah pasal paslon bahagi mungkin merupakan bermula ini adalah satu pasal bahagian daripada mungkin mungkin Adapun daripada arti mungkin ini adalah merupakan barang yang harus adanya dan tiadanya. Harus adanya dan tiadanya. Ini adalah pengertian mum mungkin. Ah mungkin aja, Jar. Apa itu? Nah, sekarang kita tahu di dalam pembahasan masalah ilmu tauhid, mungkin, mungkin itu, itu berarti adalah barang, sebuah barang yang harus, harus adanya, adanya dan tiadanya. Adanya, adanya harus dan tiadanya, adanya. Adanya harus, dan tiadanya. Ha? Ha? Harus. harus. Ini adalah mu mungkin, yaitu tiap-tiap perkara yang. yang menaruh daripada mereka itu maka terbahagi itu kepada empat bahagi nah, Jadi mungkin ini terbagi daripada empat bah bahagi. Pertama mungkin maujud. Nah jadi yang pertama adalah dibica dibicarakan mungkin mau maujud. Mungkin maujud ba'dal adam yang artinya mungkin, mungkin yang, yang diadakan, diadakan kemudian, kemudian daripada tiada Wah kayak apa itu ya, memahaminya guru jar, guru jar. han ngaliban dari ini kita ulangi sedikit yang pertama mungkin, mungkin maujud ba'dal ma adam artinya yang mungkin yang, yang, diadakan, yang diadakan kemudian, kemudian daripada tiada ada kemudian tiada tiada mungkin namanya ini, namanya ini. nah. yaitu ya, seperti, itu seperti... Alam. alam ini dengan segala, ini. Dengan segala isinya, isinya, yang, isinya yang, yang, dahulunya yang dahulunya adalah, adalah tidak, ada. tidak ada nah jadi alam ini dahulu dahulunya dahulu. tidak ada. Ada, ada sekarang a, a ada a, a, ini a, adalah a. Mu. mungkin pengertian mungkin, mungkin. Jadi, jadi bagus juga bagus pengarang, pengarang ini, ini. Mengartikan, mengartikan, mengaplikasikan, kan, kan. Memberikan, memberikan sebuah, sebuah contoh, contoh yaitu, yaitu dengan adanya a, a alam. alam. Dahulunya alam, alam tiada, ada. sekarang a, a ada. Siapa, siapa yang maulah? Siapa, siapa yang membuat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa diciptakan? Karena adanya Nur baginda, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah berkaitanlah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang berka, apa yang ada di dunia berkaitan dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin Allah menciptakan dunia dan seisinya tanpa adanya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam, Iri, 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 iri melihat ada, ada tulisan, tulisan la ilaha illallah muhammadur rasulullah Rasul, 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 Rasul. di pintu surga syur, wahai allah, allah siapa allah, itu, allah, siapa allah, itu allah, yang allah, tulisan yang, yang berdampingan, berdampingan, berdampingan dengan, engkau, dengan engkau mana orangnya nah, nah, nah namanya, namanya sudah, sudah ada tetapi orangnya, orangnya belum ha? 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 Ada. Ada, 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 ada kenapa, kenapa demikian? demikian tetapi Tidak allah, allah Memberikan, memberikan sebuah, sebuah keistimewaan, keistimewaan dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang diciptakan, yang diciptakan dari Nur, dari nur tadi maka dunia dan, dunia dan sisinya itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan cipta dari Nurnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia, manusia dari Nur juga nah ini kalau berbicara Nur Muhammad itu ulun mengikuti pengajian Abah Guru tetapi melalui YouTube itu luar biasa beliau membicarakan masalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata kau sembarangan membicarakan masalah Nur ini. Karena kau yang sembarangan kalau kada berkitab, bisa hancur. Hancur dalam artian kita bisa tidak bisa memaham, memahami, lalu menjadi ilmu sabu, sabuku. Nah, iya berkaitan yang kita sampaikan kemarin bahwasanya Allah menciptakan ra, rasul nabi dan rasul. Nah, jadi jangan dia lagi diakui rasul itu adalah sebagai tu, Tuhan. Nah, jadi ilmu sabuk. sabuku nantinya. Iya rasul, iya aku, iya aku iya Muhammad. Nah, kayak apa itu? Ini yang berbahaya. Nah. Contoh di zaman Wali Songo. Syekh Siti Jenar Panggil Syekh Siti oleh kerajaan. Dipanggillah Syekh Siti Sampai di rumah. Wahai Syekh Siti Jenar. Sampian Anda dipanggil oleh Raja untuk menghadap ke ista. istana. Apa kata Syekh Siti Jenar? Jenar? tidak ada. Yang ada hanya tu, Tuhan. Benar demikian. Tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata. Nah ini orang nah, ya, baju lapis takalu, takaluar. Takal, 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 nah nah Sisi nah, nah, nah sehingga, sehingga Sisi dianggap mengeluarkan ajaran sesat. Nah. Hati-hati ini. ini hati -hati, ilmu tasawufnya. Jadi yang pertama tadi maujud ba'dal Adam. Artinya, Artinya, mungkin, mungkin yang diadakan kan, kemudian kan, daripada kan, tiada, ya, yaitu, yaitu seperti alam, alam seperti alam, alam ini dengan segala isinya. Yang dahulunya nah, tidak, ah, tidak, ah, tidak ah, ada. Nah. Yang, yang kedua, kedua. mungkin madu ma badal wujud, nah. mungkin madu. Ma mungkin ma'dum ba'dal wujud yang artinya adalah sebuah mungkin yang ditiadakan sesudah adanya wah ini ngalih benar pahamannya nih ngalih benar pahamannya Bian. nah kalau kita baca pikir nyaman benar arti najis ini cara membuangnya ini sudah selesai ini bahasa kina kina ya nah luar biasa mungkin ma'dum ma ba'dal wujud yang artinya adalah sebuah kemungkinan yang ditiadakan sesudah adanya seperti nabi-nabi dan rasul-rasul dahulunya ada kemudian dahulunya tiada menjadi a ada dan yang lainnya yang sekarang ini adalah tidak adalah lagi artinya apa tidak ada lagi Semuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal artinya nih. Mati artinya nih. Nah, karena mempunyainya nyawa. Nah, siapa yang membuat demikian? Siapa yang mengolah yang sehal seperti itu? Siapa yang bisa memungkinkan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah. dua sudah. Kemudian Oke, yang ketiga yang mungkin, mungkin yang ketiga adalah mungkin sayujet sayujet artinya, artinya adalah mungkin yang, yang selagi akan diadakan akan, 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 yaitu, yaitu seperti seperti, seperti, seperti lagi akan datang akan, 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 birahi, nah birahinya apa namanya hari kiamat, nah kita ulangi. Yang ketiga adalah mungkin Sayujat artinya adalah sebuah kemungkinan yang selagi akan diadakan, yaitu seperti seperti lagi akan datang akan hari kia kiamat. Ayah, apa memahaminya? memahaminya? Kiamat, kiamat itu belum ada, 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 ada. Tetapi, tetapi kita sudah tahu bahwasanya, bahwasanya pada ada, apa ada nantinya hari kia, kia kiamat. kiamat dan kita wajib percaya. Percaya. Nah ini termasuk rukun i, iman. Percaya kepada hari kia, kiamat. Kemudian percaya kadar dan kadar. Ini artinya, daripada artinya salah satu, satu, satu tu, tu, tu. menambah wawasan daripada ada, ada, ada. pembelajaran masalah ilmu tauhid, Nah, jadi ini pemahamannya, pian, sangat sulit. Sulit, sulit. Hari kiamat, Hari kiamat sudah, sudah pasti ah, ada, ada tetapi, tetapi akan datang akan tata, tata, waktunya sepati, kapan? Ini, sepati, kapan. ini, ini papan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tahu. Tata, tata, Nah, pernah, pernah, pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh, oleh salah seorang daripada Arab Badui. Wahai Rasulullah, Rasulullah, kapan akan kiamat, kiamat datang? Akan datang? Kaget, kaget Rasulullah, takjut Rasulullah, Rasulullah dengan, dengan sebuah, sebuah pertanyaan yang, yang demikian, demikian. Apa, apa jawab Rasulullah? Rasulullah? Ujar Rasulullah, Rasulullah, tidak menyebutkan kapan hari kiamat, kiamat tibanya, kiamat tetapi Rasulullah menyatakan Menyampaikan, Menyampaikan kepada salah seorang, daripada hamba tadi, amal? Amal, mal, mal, mal. apakah kamu sudah mempunyai amal? Apakah kamu sudah cukup, 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 cukup untuk, 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 untuk membawa untuk, nantinya untuk, ke akhirat, akhirat? Apabila datang hari kia, kiamat. kiamat. Nah, itulah jawaban baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kita jangan banyak terlalu memikirkan hal yang demikian. Demikian, yang penting amal ibadah kita laksanakan. Amal ibadah dilaksanakan. Suruhan-suruhan Allah, perintah-perintah Allah dilaksanakan. Larangan-larangannya dijauhi. Inilah termasuk kita golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Ini kita terkadang bisa mengaku orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi buktinya apa? Mengaku golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah. Sunnah-sunnahnya kada dilaksanakan, perintah Allah diabaikan, mengaku orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Oh, kena okay, dulu. Nah, nah jadi pian kena di dalam tauhid ini Terbagi lagi firqah-firqah Nah firqah-firqah yang mana Nantinya terbagi 73 golongan Hanya satu Ujar Baginda Rasul Yang selamat Ya ini golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan ini menjadikan Perbincangan Para ulama Yang mana yang lain itu Mereka menaka, apa, mengatakan bahwasanya sama saja menurut jalan menuju kepada hadir Allah Subhanahu wa taala tetapi jalannya berbe berbeda nah. tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang selamat nantinya di, akhirat adalah ya ini orang-orang yang golongan ahlu sunnah wal jamaah wal nah arti golongan ahlu sunnah wal jamaah ini mereka itu Mengerjakan, mengerjakan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan, larangannya serta menggawi akan sunnah-sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pian jadi artinya Quran dan hadis ini harus kita perpegangi benar-benar. Jangan lepas karena ini dalam merupakan jalan suksesnya kita untuk untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yang keempat mungkin alimallahu annahu lam yujadu. Artinya, Artinya, mungkin, mungkin yang telah mengetahui, mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu yang, yang tidak boleh didapat, didapat adanya, seperti iman Abu Jahal. Nah, iman Abu Jahal jadi pengarang mengumpamakan daripada seperti iman Abu Jahal. Nah, kita ulangi. Yang keempat, keempat mungkin, mungkin alimallahu annahu lam yujadu. Yang artinya mungkin sebuah kemungkinan yang telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan, akan sesuatu yang tidak boleh didapat, didapat adanya. adanya. Seperti adanya iman Abu Jah, Abu, Jahal. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tuh pian ada sedikit terbersit beriman, beriman dengan Rasulullah SAW tetapi geng gengsi geng, geng geng, ini yang geng, nah sulit nah hendak membunuh Nabi, nabi, nabi Abu Jahal nah jadi pian belum teringat, teringat pada saat berjalan, lana, lana, lana. Saat berjalan lana, lana. waktu di kota Makkah itu lana, lana. Dari, dana, lana, lana. dari rumahnya Rasulullah tempat, tempat beliau lahir kemudian berjalan itu ke Masjidil Haram itu lebih kurang 200, 200 meter, meter lah bisa enggak ada sampai, sampai ya, 150 meter, meter. kemudian dan, itu melewati rumahnya Abu Jahal dan rumah dan Abu, Abu jahal, jahal itu sekarang dibikin diolah, diolah hamam, hamam seribu, seribu atau jamban seribu, seribu WC seribu nah soal dan abang Ajis ke situ hah belum lah kami dan ingin dan dari dan situ dan jangan apa kami. kami nah nah jadi di dalam sejarah, di dalam riwayat, Abu Jahal menabuk, menggali lobang di muka rumah. Nah, Bapak ada? Abu Jahal ini garing atau sakit supaya dielangi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, Allah menyelamatkan baginda Rasul Sallallahu Wasallam melalui malaikatnya. Malaikat mengatakan, hey, Muhammad itu ada lobang, hati-hati. Nah, Kemudian, Kemudian Abu Jahal, jahal, jahal pergi keluar, keluar umat, rumah. Abu jahal, jahal sendiri yang masuk lo lobang lo, lo, senjata makan tuh tu, tu, tuan. Nah ini jadi pian ada sejarah-sejarah daripada kenabian-kenabian sejarah, ya. ya, ya. baginda kenabian, Rasul, ya, ya. rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat malapak saat mau melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Nah melalui roh Abu Jahal. Nah di sebelahnya Jabal Kubis. Nah, nah itu, itu di situ Nabi Allah, Allah Ibrahim berdoa. berdoa. Nah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Siapa namanya menyot rancak, rancak tuh nyenek haji. Munya sekali sekali jua. Nah. Jadi luar biasa pian Jabal Kubis naik ulun kasih itu sempat. Alhamdulillah. Nah, jadi yang kapan ini adalah sebuah kemungkinan, mungkin alimallahu annahu lam yujad artinya mungkin yang telah mengetahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya seperti imannya Abu Jahal Abu Jahal dicap sudah Abu Jahal nih karena beriman nah tetapi terbersit ada senang pada saat baginda Rasul SAW lah. lahir nah jadi lahir malam senin menurut riwayat cerita itu abu jahal apa apabila setiap malam senin Lepas siksa kubur malam senin itu nah jadi ada ada dispensasi juga kenapa karena ada senang cinta keponakanlah lah lahir Hah, bayangkan pian senangnya aja ha, apa sudah diberikan oleh allah subhanahu wa taala berupa keringanan siksa kubur Apalagi, apalagi cinta, laman. apalagi mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ikhlas, reda, Allah reda, maka inilah menjadi salah satu tujuan orang-orang soleh. Nah, lain nang si soleh, nang mengarang si soleh itu lain lah. Nah, soleh baikung lain. Nah, menyangaran soleh masuk surga aja kalian nyangka itu bang, bayanya ngaran soleh Ya kalau. Hehehe. Ah. Syahdan Bermula segala mungkin Yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu sepuluh perkara Nah jadi Untuk membicarakan masalah ini Barangkali kita sambung pada Pertemuan yang akan datang Nah jadi kita ulangi Kesimpulan daripada Pasal Bahagi Mungkin Yaitu empat macam yang pertama ma'du mubadal wujud. Kemudian yang kedua mungkin sayujat. Yang ketiga adalah yang kedua adalah mungkin ma'du mubadal wujud. Yang ketiga adalah mungkin sayujat. Yang keempat adalah Mungkin, alimallahu annahu lam yujad yang mana ini adalah merupakan salah satu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seperti halnya tadi imannya Abu Jah, Abu Jahal. Nah, jadi demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita seberatan dan khususnya bagi ulun sendiri mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini kita bisa semuanya mengamalkan terlebih-lebih daripada anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala Suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan, dan mengikut, mengikut kita akan daripada sunnahnya Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah, amin ya Rabbal 'Alamin, dan mudah-mudahan pula berkat pembacaan daripada sebuah kitab, kifayatul mutadin, masalah tauhid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa orang tua kita, dosa jiran dan... Dan tetangga kita kaum muslimin dan muslimat semoga jadian puni oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin salah kelapnya mohon maaf asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in suratal ladina amin min rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa shallatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وكرم وسلم أجمعين اللهم وفقنا لطاعتك أتمم يا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة